Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat selalu, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, selamat datang ke Hobbies TV. Dalam channel ini saya akan berkongsikan mengenai hobi saya, salah satunya adalah bermain RC. Okey, hari ini saya akan review RC ni, RC daripada WL Toys model 144001. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf, saya campur-campur konten dalam channel saya ni. Sekejap Logstar Tawa, sekejap RC lah. Okey, sebenarnya main konten saya tetap Logstar Tawa juga. Tapi waktu PKP ni saya bosan duduk rumah, jadi saya beli RC ni. Jadi dah lalang saya beli RC ni mahal-mahal, saya buatlah review. Dan mana tahu satu hari nanti bila channel saya ni dah dapat income ke, mana tahu video ni boleh cover balik modal saya beli RC ni. Okey, sekarang ni jom saya tunjukkan review RC ni. Okey, sekarang sebelum saya unbox, saya nak beritahu ni saya beli dekat Shopee. Seller dia sangat-sangat recommended. Sebelum dia post barang kita ni, dia akan send video melalui WhatsApp dulu. Dia akan test condition kereta kita, dia akan tunjukkan dekat kita. Dan selepas kita dah berpuas hati, barulah dia hantar kereta ni kepada kita. Okey, saya akan letakkan link description, link Shopee dekat bawah. Okey, sebelum kita unbox, saya nak tengok-tengok dulu kotak dia. Okey, ini adalah brand daripada WL Toys model 144001. Dan ini adalah kereta buggy. Dan kalau kita dapat tengok dekat sini, dia boleh pergi 60 km/h. Dan kita tengok kotak dia. Okey, kat sini dia ada dua color, satu warna merah dan satu warna hijau. Saya punya ni warna hijau. Dan dia punya controller pula adalah 2.4 GHz. Dan controller dia boleh pergi sejauh 100 meter. Okey, jom kita unbox sekarang. Okey, jadi macam ni kat dalam kotak dia. Kita buka satu-satu. Okey, kat sini dia ada bagi manual, charger dan dia punya pembuka tayar. Dan kat sini dia punya pembuka tayar, tapi pembuka tayar ni dia plastik. Saya rasa saya tak yakin boleh buka tayar menggunakan ni, sebab nanti dia punya thread ni akan haus kalau kita guna plastik ni. Mungkin, tapi dia ada jual yang besi punya. Okey, ni dia punya charger pula. Charger dia pakai port USB ya. Nanti kita connectkan dekat sini. Okey, ni adalah dia punya manual book dia. Bagi saya manual book dia sangat-sangat lengkap. Troubleshooting pun dia ada tunjuk juga. Semua dia ada tunjuk lengkap. Dan nama-nama barang pun dia ada tulis juga. Nanti senang kita nak cari spare part dia kalau kita rosak ataupun hilang. Okey, kita pergi kepada controller pula. Okey, jadi ini adalah controller dia. Rasa nice juga, boleh tahan, tak ada berat sangat, dia tak ringan sangat. Tapi dia punya throttle ni saya rasa macam ringan sedikit, susah nanti nak kawal speed kalau ringan sangat. Dan dia punya handling pun rasa ringan juga. Dan ni dia punya trim untuk steering, dan ni trim untuk dia punya throttle. Dan dia menggunakan 4 bateri AA, tapi bateri dia tak sediakan sekali. Ni bateri saya. Okey, kita pergi kepada kereta pula. Okey, jadi ni adalah RC dia. Kalau saya tengok dia agak berat juga. Kalau tak silap saya, berat dia lebih kurang dalam 1 kg lebih sikit. Kalau tengok absorber dia pun memang rasa sedap absorber dia. Bila dia terhentak tu memang kereta terus stop, dia tak ada enjut-enjut. Ni kalau main lompat-lompat ni memang best ni. Okey, sebenarnya tadi waktu saya buka kotak tu pada mula-mula, saya tengok dia punya alignment tayar ni semua lari. Tayar depan dan belakang lari. Satu tayar ke depan, satu tayar ke tepi. So memang lari. Tapi tak apa, senang ya, kita boleh adjust dekat screw ni. Ni kita boleh pusingkan. Nanti dia boleh adjust dia punya alignment. Kita bagi straight balik tayar kita. Bila tayar dah straight, nanti kita boleh trim gunakan kita punya controller kat sini.
Okey, sekarang kita buka kita punya body dulu. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey, jadi macam ni kat dalam dia. Agak simple. Apa yang saya suka mengenai brand WL Toys ni, hampir semua barang dia boleh di upgrade dan spare part dia semua pun mudah dicari. Korang boleh cari dekat Shopee, memang mudah dicari. Jadi ini adalah receiver dia dan ini adalah motor dia. Motor dia dia gunakan motor biasa je, bukan motor brushless, tapi kita boleh upgrade dia punya motor sekali dengan dia punya ECU lah. Jadi model ni memang saya suka sebab dia punya spare part pun mudah didapati. Tapi bagi pendapat saya, untuk kereta kecil yang macam ni boleh pergi laju selaju 60 km/h, saya rasa tak perlu nak upgrade engine pun tak apa sebab dia dah cukup laju dah sebenarnya. Kalau laju-laju sangat pun sebenarnya tak dapat kawal pun. Okey, sekarang ni adalah bateri dia. Bateri dia dia menggunakan 1500 mAh. Jadi bateri dia sangat kecil. Estimate kita boleh main menggunakan bateri ni selama 7 hingga ke 10 minit. Jadi saya dah beli bateri spare dia. Saya difahamkan yang kereta ni boleh menggunakan bateri 3000 mAh. Jadi kalau kereta bateri 3000 mAh, bateri dia agak besar. Nanti kita kena buka bracket ni. Kita boleh buka skru kat bawah ni. Kita boleh pakai bateri 3000 mAh. Okey, sekarang kita cuba try on dulu. First kita masukkan dulu bateri, power bateri ni. Dan selepas tu kita onkan switch kita punya controller. Okey, sampai dia dah berlampu, kita onkan kita punya kereta. Okey, sampai dia berbunyi. So sangat-sangat responsif lah. Kita try. Memang cukup-cukup laju. Korang boleh nampak tayar dia kembang bila full throttle tadi. Memang nice. Okay, sekarang saya dah tak sabar. Jom kita cuba kereta ni kat luar. Okey, sementara saya main RC ni, saya nak komen sikit dia punya performance. So far performance dia okey. Okey, jadi sekarang ni saya tengah bawa slow-slow dulu. Saya nak trim dia punya steering bagi kereta ni betul-betul lurus dulu. Okey, bila kita dah rasa dia punya steering tu lurus, lepas tu kita dah boleh bawa laju lah. Okey, so far dia punya speed tu memang sangat-sangat laju lah bagi saya. Untuk RC yang sangat kecil ni, bagi saya memang cukup laju. Tapi kalau korang nak upgrade dia punya motor pun, boleh je lagi untuk tambahkan dia punya lagi laju. Tapi bagi saya ni pun dah cukup laju dah. Dan kalau korang dapat tengok, kereta ni selalu berpusing lagi-lagi dekat pasir. Kereta ni susah kita nak luruskan kereta ni sebab dia dah terlampau laju dah. Bagi saya ni dah cukup dah. Okey, untuk handling pula, saya rasa handling dia susah sikit nak kawal. Lagi-lagi waktu corner kita tengah laju, memang kereta ni senang berpusing. Mungkin sebab kereta ni dia agak pendek, jadi dia selalu berpusing lah, lagi-lagi kat tempat berpasir dan licin. Okey, jadi secara jujur dia, sebenarnya saya dah memang langgar tembok banyak kali dah kereta ni. So far memang tak ada apa-apa lagi yang patah. Cuma dia punya pull bar dekat lower arm tu dia mudah tercabut. Tapi sebenarnya dia memang direka macam tu untuk absorb dia punya hentakan. Tapi mudah je, kalau long bar tu tercabut, kita boleh plug in masukkan balik je. Macam tu je. Okey, sekarang ni saya akan tinggalkan korang. Biar korang enjoy tengok sendiri macam mana performance kereta ni.
Okey, saya rasa itu je perkongsian saya serba sedikit mengenai RC ni. Dan terima kasih kerana menonton. Semoga anda semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.